Let's do happy birthday again. Alat musik tiup unik pertama adalah kazoo. Alat ini mampu menghasilkan bunyi layaknya suara lebah saat ditiup. Karena memiliki membranofon. Kazoo pertama kali ditemukan oleh Alabama Fest pada abad ke-19 di Macon, Georgia. Kazoo terbuat dari dua bahan, yaitu plastik dan logam. Kazoo berbahan logam mengeluarkan suara lebih dominan atau tinggi dibandingkan dengan berbahan dasar plastik. Memiliki bentuk yang kecil, alat musik satu ini memecahkan rekor Guinness World Record dengan ensemble musik terbesar 2.679 peserta di Rochester, New York. Tak hanya itu, kazoo seringkali digunakan oleh musisi besar seperti The Beatles, Jimi Hendrix, Red Hot Chili Peppers, The Cure, dan musisi besar lain sebagai salah satu instrumen musiknya. Huaca. Alat musik tiup yang satu ini berbentuk mirip dengan organ tubuh manusia. Huaca pertama kali dibuat oleh Sharon Powell, seorang pembuat tembika di tahun 1980 Berkeley, Amerika Serikat. Huaca disetting mirip dengan suling kayu Amerika. Alat musik tiup ini memiliki tiga lubang besar yang berfungsi untuk memudahkan penggunanya untuk memainkan kunci nada 1, 2, dan 3 secara bergantian. Alat musik ini mulai dikenal publik saat Alan Tower, seorang musisi yang memasukkan suara laut, angin, dan unsur alam lainnya pada lagu ciptaannya.